Tekanan. Harus minta bantuan kepada siapa ini? Mas Yofi, udah melihat? Allah. Teman-teman, ini kita berhasil menemukan beliau, ya, yang kita cari dari kemarin dan dari tadi, ya. Ini kita lihat hampir jam 12 dia baru mau menampakkan dirinya, ya, hampir jam 12 kurang seperempat. Dia itu mau menampakkan dirinya. Oh. Ini kita harus hati-hati, Mas Evi. Kalau enggak, kita akan dibombardir seperti yang kemarin. Saya belum menemukan cara, teman-teman. Ternyata jelmaan dari Rahwana tersebut memang makhluk yang tiada tandingannya. Dan itu memiliki sakti yang luar biasa. Allahu Akbar. Allah, dia tahu. Jadi kamu sudah menungguku di sini. Allahu Akbar. Asal kamu tahu ya, meskipun saya belum tahu cara untuk mengalahkanmu, tapi ingat, kita itu berada di jalan yang benar untuk menghentikanmu. Hei, dari mana kesaktianmu bisa awet hingga berabad-abad? Allah Akbar. Apa kamu mau mengambil diriku juga? Bukannya hari kemarin kamu setelah mengambil pemuda, sekarang kamu mau mengambil saya? Pantanganmu itu loh, katanya satu. Kenapa kau melebihkan? Kau pengkhianat. Allah. Nyari sesuatu buat mukul dia. Siapa tahu kita bisa memukulnya. Secara
goib, saya tidak bisa menyerangnya. Saya coba ya, semua harus kita lakukan. Hati-hati kamu, Zah. Luar biasa. Tadi itu ranting yang masih kuat, teman-teman. Dia mematahkannya dengan tangan kosong. Sebelum saya mengenainya. Ranting pun gak bisa. Saya coba lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa kenapa, bisa? Allahu Akbar. Ilmu apa yang kau miliki sebenarnya? Kalau ilmumu itu berada di jalan yang baik, pasti sangat bermanfaat. Bahkan saya bisa berguru kepadamu. Iya, saya tahu nama kamu Rahwana. Tak usah kau sebut-sebut Rahwana-Rahwana itu. Sebenarnya Rahwana yang asli itu sudah mati. Rahwana yang asli itu sudah mati. Kau hanya sebagian ilmu yang dimiliki oleh Rahwana. Dan kau melarikan diri dari kematian Rahwana. Saya bisa merasakannya. Karena kamu takut mati. Apa? Jangan gunakan ilmumu. Saya ingin berbincang-bincang dengan kamu. Saya di sini tidak ingin menantangmu sebenarnya. Asal kamu mau menghentikan kejadian yang kemarin. Astaghfirullahaladzim. Saya harus tunduk denganmu. Enggak. Dengan makhluk pembohong seperti kamu. Ya, saya mending mati. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illallah. Nggak peduli. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Misar. Kenapa? Badan saya
badan saya tidak bisa saya kendalikan. Apa ini? Tubuh saya dikendalikan oleh dia, teman-teman. Mister, maafkan saya, Mister. Tubuh saya dikendalikan oleh sosok itu, Mister. Aduh. Estorde. Mas Evi? Mas Evi? Terima kasih telah menolong kami. Terima kasih, wahai. Mas Evi, bangun. Bangun. Kembali kamera. Gak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tak pantas untuk mendapatkan pertolonganmu. Saya tak pantas pula dan saya
beserta teman saya. Memang yang sangat bodoh. Kami yang bodoh. Kami yang tak tahu cara mengalahkannya. Berbeda dengan engkau, sang guru, yang tahu segalanya. Saya mohon maaf. Mengalahkan iblis seperti sini aja. Iblis seperti ini. Saya tak sanggup. Bahkan saya hampir diikuti oleh dia. Diresap oleh dia. Saya masih jauh dari kata layak. Oh, biarkan dia menjadi urusanmu. Apakah tidak ada yang harus dilakukan dengan kebaikan? Misalkan membuat dia itu ke jalan yang benar. Karena dia itu hanya secerca ilmu yang lepas kendali dari sang pemiliknya. Baiklah. Oh, jadi ilmu seperti dia tidak ada yang layak untuk memilikinya. Wahai iblis Rahwana, kamu tahu kan? Kamu baru saja kedatangan sang guru. Kamu udah ketakutan kayak gitu. Dan kamu tak berkutik. Itulah sang guru kami. Saya harap tanpa guru kami menghancurkanmu, kamu mau meleburkan dirimu. Lihat, guru kami sudah menghadapmu. Kau mau meleburkan dirimu sendiri atau guruku yang akan meleburkanmu? Kau menolaknya. Allah, kalau kau menolaknya, maka ini rasanya akan sangat menyakitkan bagimu. Akan sangat menyakitkan. Silahkan. Silahkan gunakan kekuatan terbesarmu. Lawan guru kami. Alhamdulillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wahai sang guru, wahai sang kuasa.
ke sini tidak untuk mengambil apa yang kamu miliki. Ini semua karena aku juga tidak memberikan sepenuhnya kepadamu. Maksudnya apa ini, Guru? Engkau tidak jadi mengambil apa yang aku miliki.